daun pepaya pakaikan bunga. Hai semua, seperti biasa sebelum beraktivitas aku mandi dulu nih. Aku pakai rangkaian lengkap body care dari Scarlight Whitening. Ini yang pertama aku pakai body scrubnya dulu untuk membersihkan sel kulit mati karena kulit aku benar-benar gosong guys setelah pulang dari kampung. Setelah itu aku pakai shower scrubnya dan dilanjutkan dengan penggunaan body lotion. Selain dapat mencerahkan dan memutihkan kulit, aromanya juga mewah banget. Jadi serasa sudah pakai parfum mahal ya guys. Selain itu, semua produk dari Scarlight sudah BPOM dan per produknya hanya Rp75.000 aja ya. Nah, yang mau pesan bisa klik link yang ada di deskripsi box. Waktunya siapkan bahan untuk mukbang dulu guys. Kali ini aku mau mukbang daun pepaya Jepang. Nah, di sini aku rebus aja ya. Ini aku rebusnya sebentar aja. Untuk pelengkapnya aku pakai bunga telang biar lebih banyak guys. Karena hari ini aku nggak punya lalapan yang lain lagi. Nah, di sini aku makan dengan baby crab dan sambal mata. Siap disajikan. Hai semua, kembali lagi bersama aku Ayuta Channel. Seperti yang kalian lihat di depan aku, hari ini aku mukbang lalapan lagi. Karena ini udah mau hujan guys, jadi aku buru-buru ya. Di sini aku punya lauk, baby crab, dan tentunya ada lalapan bunga. Langsung saja, tanpa berlama-lama, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat makan. Langsung saja guys, di sini udah mau hujan. Daun pepayanya pakai sambal seperti biasa, sopan pertama buat aku. Baby crab-nya. Aku makan di buruh hujan. Ini daun pepaya Jepang ya guys, aku rebus sebentar. Daun pepaya pakaikan bunga.
tetangga aku lagi mandi. Suan besar. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.